Tahun 1396, Sultan Utsmani Bayezid I berhasil mengalahkan pasukan salib Eropa yang dipimpin oleh bangsawan Burgundi Johan the Nevers dan Raja Hungaria Sigismund I pada pertempuran Nikopolis. Sepertinya hampir tidak ada hambatan bagi Sultan Bayezid I untuk membebaskan kota Konstantinopel ataupun masuk ke wilayah Eropa Tengah. Sayangnya, dalam waktu dekat, ia harus menghadapi ancaman dari dinasti Timurid yang dipimpin oleh Timur Leng. Kekuasaan Mongol berkurang pada abad ke-14. Dinasti Yuan kehilangan Tiongkok, Ilhanate dinasti Hulagu yang sebelumnya menguasai Iran, Kaukasus, dan sebagian Irak terpecah menjadi sejumlah dinasti, dan Golden Horn yang dulunya menguasai sepertiga Rusia modern tidak berkembang. Asia Tengah dalam keadaan kekacauan karena bubarnya Kekhanat Chagatai dalam tempo singkat. Banyak jenderal-jenderal berebut kekuasaan. Salah satu dari mereka adalah Timur yang lahir pada tahun 1336 di Barlas, suku Mongol yang telah diturkisasi. Dulunya ia adalah perampok kecil-kecilan tetapi petarung terampil di masa mudanya, dan pada tahun 1358 ia menjadi kepala suku. Di masa ini Timur mengalami cedera yang membincangkan kakinya sehingga ia digelari Leng dalam artian pincang atau lambat dalam bahasa Persia. Inilah sebabnya ia dikenal sebagai Tamerlane di barat. Timur kemudian menyerbu Asia Tengah pada tahun 1381. Hampir seluruh kekuasaan wilayah Kaukasus berada di wilayah kekuasaannya. Dengan merebut Kaukasus, daerah kekuasaan Timur pun bersebelahan dengan wilayah Golden Horn, dan konflik tidak terhindarkan. Antara 1391 dan 1395, pemimpin Golden Horn, Toktamis, dikalahkan dua kali dan kehilangan kekuasaannya. Sementara itu, situasi di sebelah barat juga berubah dengan cepat. Sultan Utsmani menguasai Beylik-Beylik Turki pada tahun 1398 dan pada tahun 1399. Penguasa Beylik-Beylik tadi melarikan diri dan berlindung kepada Timur. Sementara pemimpin-pemimpin yang dikalahkan oleh Timur di Iran dan di Irak berlindung di ibu kota Utsmani. Daerah Bayezid dan Timur kini berbatasan langsung, dan disinilah mulai terjadinya petaka. Awalnya, Timur tidak ingin memulai perang melawan sesama penguasa Muslim pada saat itu. Maka, masa surat-menyurat yang panjang antara kedua pemimpin dimulai. Salah satu surat Timur berisi, "Bijaklah dan tobatlah, hindari pembalasan dari kami. Engkau tidak lebih dari seekor semut. Janganlah memancing gajah, atau engkau akan diinjak." Dan Bayezid pun membalas, "Jika aku lari dari pasukanmu, semoga semua istriku menceraikanku. Tetapi jika engkau berani lari dari pasukanku, semoga semua istrimu menjadi milik orang lain." Perang kata-kata ini tidak menyelesaikan apa-apa selain sentimen dan ketegangan antara dua pemimpin besar Muslim pada saat itu. Timur khawatir Kesultanan Mamluk di Suriah dan Mesir akan bersekutu dengan Utsmani. Maka dua tahun berikutnya, ia merebut Damaskus dan Aleppo untuk mengontrol rute perhubungan Utsmani dan Mamluk. Pada akhir 1401, Timur merebut Sivas dari pihak Utsmani dan menjadikannya markas. Begitulah awal mula perang ini terjadi, perjalanan panjang sampai terjadinya perang dua kekuatan Muslim terbesar pada saat itu. Ketika berita Timur mengepung Ankara, Bayezid langsung meninggalkan ekspedisi militernya ke Konstantinopel dan membawa pasukannya berbalik arah dengan cepat ke Anatolia, sehingga dia mendapatkan julukan Thunderbolt atau kilat. Dia tiba di Ankara pada Juni 1402. Pasukan Timur adalah pasukan Tatar Mongol dengan jumlah besar pemanah berkuda. Ia juga memiliki beberapa lusin gajah berzirah yang ia dapatkan dalam serbuannya ke India. Sementara pasukan Utsmani adalah gabungan pasukan non-reguler Seljuk, tentara bayaran Tatar, sejumlah kecil tentara profesional bantuan sultan pendahulunya.
muslim pada saat itu. Serangan silih berganti layaknya peperangan. Ketika pasukan timur bertahan untuk menahan pasukan Janissary Utsmani, sesuatu yang tidak diperkirakan terjadi di sayap pasukannya, yaitu ketika 18.000 pasukan bayaran Tatar membela ke pihak musuh dan bergabung dengan timur untuk menyerang sayap kanan Utsmani. Bayezid dan anaknya Sulaiman harus mengerahkan tentara cadangannya untuk menolongnya. Di sisi lain, pasukan Serbia diserang dengan jumlah yang sangat besar. Meskipun korban jiwa terus berjatuhan, mereka mampu bertahan. Pada momen ini, Pangeran Sulaiman diperintahkan untuk mundur dan menyelamatkan nyawanya, sementara Stefan diperintahkan untuk pertahankan sayap pasukannya. Dikarenakan kepungan dan serangan pasukan timur, Stefan Lazarevic pun menyelamatkan diri dan bergabung dengan Sulaiman. Disebutkan bahwa Bayezid bersama sisa pasukannya dan jenisarinya mampu bertahan melawan gempuran timur selama berjam-jam meskipun kalah jauh dalam jumlah. Akhirnya, ia berhasil lepas dari kepungan bersama pengawalnya, tetapi sebatang anak panah membunuh kudanya dan menjatuhkan Sultan Bayezid I. Pihak Utsmani pun kalah oleh pasukan timur dalam pertempuran Ankara, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Sultan Utsmani ditawan. Menurut beberapa sumber, Bayezid wafat saat ia berada dalam tahanan selang beberapa bulan kemudian. Tahun 1404, Timur memulai ekspedisi militernya ke Tiongkok, tapi dia meninggal di awal tahun 1405. Pihak Utsmani memasuki masa perang saudara yang panjang, atau sering disebut sebagai masa peralihan, yang melibatkan anak-anak laki-laki Bayezid untuk merebutkan kekuasaan. Di sini kita melihat harga yang harus dibayar pada akhirnya. Konflik yang terjadi di antara kedua kekuatan muslim tersebut tidak membawa keuntungan yang signifikan. Selang beberapa dekade, dinasti timur runtuh sepeninggal timur. Dan pihak Utsmani pun harus mengalami perang saudara karena perebutan kekuasaan sepeninggal Sultan Bayezid I.